Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Hadratil afadil, sadatil masyayikh wal asatizah wal ustazat al aizah, para sesepuh dan keluarga besar Ma'had al Jami'ah IAIN Salatiga yang saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam memperingati hari santri ini kita bisa bersimuka meskipun dengan cara daring seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini dari nilai dan semoga mendapat ridho dari Allah Ta'ala, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat, khususnya keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga yang saya hormati, kita tahu semua mengapa Presiden Pak Jokowi dulu menetapkan tentang hari santri ini. Kita sudah tahu semua selama ini entah karena apa peranan para santri itu seperti sengaja dihapuskan dari sejarah Indonesia. Padahal kita tahu persis peranan-peranan daripada para kiai-kiai. Banyak kiai-kiai yang menjadi pahlawan nasional yang tidak dikenalkan kepada kita. Kita yang paling kenal hanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim Asy'ari. Kita tidak dikenalkan dengan Kiai Syam'un misalnya dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Masih banyak pejuang-pejuang yang gugur dalam zaman revolusi, kelas kedua dan lain sebagainya. Bahkan yang sejak awal mencatat itu justru seorang wartawan Arab. Mungkin Anda sekarang pernah tahu ada satu buku yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan oleh Kiai Sodik dari Semarang dalam bahasa Jawa, karangannya Syed Muhammad Asad Syihab. Saya mendapatkan buku itu terbitan Kuwait. Judulnya saja sudah menunjukkan betapa peranan Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kemerdekaan Indonesia ini. Judulnya buku itu adalah Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ula Binati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak heran kalau kemudian Bung Tomo minta fatwa beliau, kemudian beliau mengeluarkan fatwa jihad dan lain sebagainya, karena dari tulisan-tulisan tentang beliau ketika beliau di Mekah pun dengan kawan-kawannya dari Pakistan, dari daerah-daerah yang terjajah itu, mereka selalu kalau
di Multazam di Mekah selalu berdoa untuk negaranya masing-masing, karena negara yang mereka itu dijajah oleh penjajah-penjajah. Jadi entah kenapa itu, apa hasud entah apa, itu selama ini itu dihilangkan semua. Tidak ada termuat dalam buku pelajaran sejarah, itu tidak ada. Dan kiai-kiai, santri-santri itu didikannya adalah tidak memperlihatkan kebaikan, tidak memperlihatkan jasa, karena itu mengurangi ganjaran. Karena mereka pun lalu tidak pernah menonjolkan, saya pernah berjuang di Hizbullah, saya pernah berjuang fisabilillah, saya pernah, tidak pernah. Itu kan belakangan-belakangan saja itu, santri-santri belakangan itu ya, yang apa namanya, ini kalau didiamkan saja, kita itu dianggap orang pinggiran yang tidak pernah berbuat apa-apa dengan negara ini. Padahal saya pernah suatu ketika mengunjungi suatu pameran lukisan di satu museum lukisan yang bagus. Ada lukisannya Avandi, Sujoyono, ada macam-macam lukisan bagus-bagus. Ada lukisannya Nasirun. Di situ ada satu lukisan yang lain daripada yang lain. Yang satu itu, lainnya itu ada lukisannya cewek cantik, ada kuda, ada macam-macam lah. Tiba-tiba di situ ada lukisan besar, gambarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagus sekali. Saya tanyakan kepada panitianya, ini siapa yang ngelukis ini? Lalu pelukisnya didatangkan, ditemukan saya ini. Saya kaget. Karena maaf, ternyata dia ini apa, dari saudara kita, dari etnis Tionghoa. Dan masih kalup itu, umur singkel. Saya tanya, "Duh, sampean kok ngelukis ini? Kenapa? Oh, yang lain ada nulis melukis pemandangan dan sebagainya, sampean nulis kok melukis ini apa?" Jawabnya itu mengejutkan saya. "Karena kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI." Jawabannya begitu. "Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI." Dan apa namanya, mereka lalu dia menjelaskan ini, beliau dengan kawan-kawannya para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama. Inilah apa namanya, yang apa namanya, persis dengan bukunya tadi itu, bukunya Syed Ahmad Asad Shihab itu. Dia ngomongnya seperti itu. Bahkan dia mempunyai cita-cita untuk meluruskan sejarah ini. Supaya bisa betul-betul yang pahlawan itu memang pahlawan betul, yang hanya pahlawan-pahlawanan itu ya biasa aja. Nah itu karena dia bukan dari kalangan santri, bukan kiai, jadi tidak ada apa namanya, takut ujub, takut riak segala macam. Dia akan bicara hanya objektif saja. Hadirin hadirat yang saya hormati, jadi sebetulnya kalau setiap kali ada acara kebangsaan, nasionalisme, itu kalau bagi santri dan kiai itu lucu gitu loh. Kenapa? Karena santri itu sama kiainya, santri pesantren terutama ya, santri pesantren itu dididik oleh kiai-kiainya dengan didikan kebangsaan yang tidak pakai istilah nasionalisme. Saya ketika mendapat penghargaan anugerah Yap Tian Hin, karena saya dianggap sebagai apa namanya, tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia, dan saya disuruh bicara tentang hak asasi manusia dan nasionalisme, saya mengatakan, di antara lain saya mengatakan, saya itu tidak tahu nasionalisme.
Kalau Gus Dur mungkin tahu, karena Gus Dur itu di samping santri pondokan, beliau sekolah. Sekolah, dia intelektual, dia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran barat. Jadi dia tahu yang namanya sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, yang isme-isme itu. Tapi saya enggak, karena saya itu santri utun. Dalam pengertian saya tidak pernah sekolah formal. Dia mondok. Jadi saya enggak tahu. Kenapa saya selalu berbicara soal Indonesia banget? Karena didikan kiai-kiai saya di pondok pesantren itu mengatakan hanya sederhana saja. Indonesia ini rumahmu, jaga. Itu aja. Sehingga saya tidak pikir ini apa ideologi yang namanya nasionalisme atau apa. Tidak. Bahwa saya harus menjaga Indonesia karena Indonesia ini rumahku. Jadi kalau ada yang mengusik rumahku, ya berlawanan dengan saya. Itu begitu. Jadi dulu kenapa ada fatwa jihad? Karena sekutu yang didomplengi Belanda itu mau menginjak-injak rumah kita. Itu enggak usah kitab besar-besar, kitab takrib saja sudah ada. Itu kita harus lawan meskipun hanya dengan batu. Orang yang mau merusak. Kalau sekarang ada orang Indonesia kok mau merusak Indonesia, berarti itu tidak, dia tidak mengakui, tidak sadar bahwa ini rumahnya sendiri. Bahwa di rumah itu ada macam-macam orang, ya memang rumah. Masa di rumah itu orangnya harus sama semua? Kan enggak. Ya macam-macam. Ini ada yang sukanya dagang, ini ada yang sukanya jadi pegawai negeri, ini ada yang sukanya jadi seniman, macam-macam di rumah besar itu. Tapi itu semua adalah rumah kita bersama. Karena itu saya selalu ketawa kalau dia undang untuk acara yang temanya kebangsaan nasionalisme. Karena itu inherent. Jadi saya tidak usah apa-apa. Saya sudah otomatis pikiran saya bahwa Indonesia ini rumahku. Jadi itu saja. Jadi kalau sekarang apa namanya Ma'had Jamiah IAIN itu mau bicara kebangsaan, ya itu ingat saja kepada santri-santri dulu. Santri dulu itu sangat sederhana, mau ngaji di pondok pesantren niatnya cuma mau menghilangkan kebodohan. Itu saja. Tidak ingin jadi kiai, tidak ingin apalagi ingin jadi anggota DPR segala macam, tidak ada. Niatnya hanya menghilangkan kebodohan. Padahal kebodohan tidak pernah bisa hilang. Begitu orang tambah pandai, dia akan merasa tambah bodoh. Sehingga orang santri, pesantren itu, mengaji atau belajar itu tidak pernah putus. Minal mahdi ilal hadi. Karena begitu dia merasa pandai, dia sudah menjadi bodoh kembali. Nah, itu sekedar yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dari Ma'had Jamiah IAIN Sawab 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.